Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Nur Nafi'iyah. Saya sebagai dosen di Universitas Islam Lamongan. Saya juga mempunyai usaha namanya Naya Fada Akademik.com. Bisa dicek nanti di website dengan link Naya Fada Akademik.com. Di sini di tertulis saya mempunyai channel namanya ini channelnya. Proses buka, nah ini nama channel saya. Kemudian saya juga mempunyai beberapa code apa ya program yang saya upload di repository, bisa dicek dengan nama GitHub Nur Naf. Nah, ini terus lanjut. Saya untuk saat ini memang mengampu mata kuliah kecerdasan buatan dan pengolahan citra digital. Ya, di sini saya akan memberikan contoh. Ya, contoh di mana datanya ini benar-benar publik ya, dan sering dipakai contoh untuk data mining, mata kuliah data mining. Nah, data yang saya pakai adalah data iris ya. Jadi kalau saya men-search data iris pasti akan muncul di mana di situ terkait bunga. Jadi di sini kolom-kolomnya apa aja, yaitu kolom sepal length, kolom sepal width, kolom petal length, kolom petal width. Jadi ini kayak menentukan jenis bunga apa berdasarkan lebar sama tinggi putih terus benang sarinya. Nah, kelasnya ada tiga, yaitu setosa. Nah, ini kelasnya setosa, versicolor sama virginica. Misal nih Bu, saya mau melakukan klasifikasi atau penentuan gimana data barunya nanti kayak gini inputannya. Inputannya yaitu sepal length-nya berapa, sepal width-nya berapa, petal length-nya berapa, petal width-nya berapa. Dia masuk kelas apa? Misal kayak gitu. Maka ini bisa masuk dalam metode klasifikasi. Metode klasifikasi itu banyak sekali, ya, banyak sekali. Jadi variabel inputnya ini, misal saya inputkan berapa nilainya, terus dia masuk kelas apa, outputnya apa, output itu berarti dia masuk kelas apa, apakah setosa, apakah virginica, apakah versicolor. Jadi ada tiga kelas ya, setosa, versicolor, virginica. Nah, metode klasifikasi itu identiknya adalah di sini sudah ada label kelasnya, ada label, ada kelasnya, ada outputnya. Ini adalah output. Dan empat variabel ini adalah input. Nah, terus saya mau melakukan metode apa nih? Ini contoh kalau saya menggunakan metode naive bayes. Nah, saat ini saya nggak menjelaskan metode naive bayes dulu. Saya pending dulu. Saya mau menjelaskan metode decision tree. Decision tree. Metode decision tree yaitu akan melakukan klasifikasi berdasarkan rule. Jadi kita melakukan training dulu. Data sebanyak 150, ini datanya sebanyak 150. Oke, selesai. Ini data sebanyak 150 ini dilakukan training. Tujuannya training adalah untuk apa? Kalau metodenya decision tree, maka tujuan di situ akan menghasilkan tree atau menghasilkan rule. Dengan syarat data yang kita inputkan di sini harusnya sudah dalam bentuk kategori. Lebih baik dalam bentuk kategori. Kenapa? Karena nanti lebih mudah prosesnya. Alat yang saya pakai untuk contoh di video ini adalah WK. Nanti kalau murni datanya tanpa dilakukan proses dulu, murni datanya kayak gini, langsung dimasukkan ke WK, nanti nggak akan tampil metodenya. Jadi contoh, datanya saya simpan dalam CSV ya. Saya simpan dalam bentuk CSV. Saya taruh di sini. Bentar, saya cari dulu dalam bentuk CSV. Nah, di sini yaitu diiris. Bentar, dia di variabel, maaf, di saya simpan di mana maksud saya itu ya, naik bias di folder naik bias iris, naik bias folder naik bias. Salah nekan, maaf.
Ini ada variabel iris, ada variabel lensa. Misal saya murni datanya belum saya rubah. Oke. Nah, kayak gini, ini data angka. Murni ya. Maka proses klasifikasinya kalau kita menggunakan Decision Tree, dia enggak akan muncul semua. Nah, enggak akan muncul semua. D3 enggak muncul, C4.8 enggak muncul. Jadi kurang bagus ya. Lebih baik diapakan dulu, Bu? Misal dirubah dulu, diproses dulu. Cara prosesnya bagaimana? Cara prosesnya, misal kita rubah kurang dari, misalkan C paleng apa lebar sama tidak lebar, misal kayak gitu. Sepal wet juga sama, lebar sama tidak lebar. Berdasarkan data, kan di sini sudah ada datanya. Misal kita berdasarkan data, kalau kurang dari rata-rata berarti tidak lebar. Kalau lebih dari rata-rata berarti lebar, misal dipakai kayak gitu. Sama, jadi ini caranya misal saya rubah dulu. Misal saya rubah berdasarkan data. Saya cari rata-rata. Saya average. Jadi saya olah dulu datanya. Nah, ini. Di sini nilai rata-ratanya adalah 5,84. Terus saya geser. Saya cari rata-rata untuk setiap kolom. Nah, selanjutnya di sini akan saya lakukan konversi. Kalau di bawah nilai rata-rata berarti dia masuk kelas kurang apa ya? Kalau lebar berarti apa? Tidak lebar kayak gitu. Lebar sama tidak lebar atau lebar sempit kayak gitu. Panjang, pendek, nah kayak gitu. Kita sesuaikan dengan variabelnya. Ini saya copy dulu datanya. Oke, saya copy dulu datanya, saya taruh di set yang berbeda agar bisa dirubah. Saya tambah set lagi. Sudah, ini hasil perubahannya. Span length berarti panjang ya. Saya copy sesuai aja variabel ini, cuma saya nanti pakai bahasa Indonesia. Nah, ini if jika nilai ini kurang dari rata-rata, nah ini rata-ratanya, saya kunci biar tidak berubah, berarti dia masuk kelas, karena ini length kan panjang ya, berarti pendek, kalau kurang dari, selain itu, maaf saya petik dua, selain itu berarti panjang. Saya pakai dua value misal. Nah, ini saya copy untuk ke sini. Yang di sini tetap sama seperti ini, sentosa ya, sentosa. Nah, ini kita rubah variabel dia. Kan ini kolom B, berarti ini B. Nah, ini lebar kan berarti ini. Ini pendek. Itu kalau panjang, panjang pendek. Kalau lebar berarti sempit. Sempit sama lebar. Oke. Terus ini juga sama, kolom C. Terus di sini karena panjang tetap kita sesuaikan panjang lebar. Kalau wide lebar sempit, berarti di sini sempit. Terus di sini lebar. Ini kalau kita melakukan perubahan datanya dulu di intinya kita melakukan pengulangan data dulu. Ya, kita cek lagi ini kolom A, kolom B, kolom C, kolom D. Oke, sudah tinggal geser. Nah, dapatlah data baru. Data baru sini tidak merubah data lama. Hanya melakukan konversi sesuai ketentuan. Misalkan ketentuannya adalah berdasarkan nilai rata-rata. Ini kalau dua value, ya, kalau dua value. Misal nanti kalau saya nggak menggunakan dua value, Bu. Ada tiga value, empat value, ya. Kita sesuaikan. Batasnya berarti pakai minimum, maksimum, rata-rata, median. Nah, itu bisa dipakai statistiknya. Nah, ini data sudah berubah. Nanti kita bandingkan dengan data yang tidak ada. Ini ya, data iris. Bentar, saya cek di sini. Ini data iris yang masih murni angka. Ini ya, saya tambahkan kolomnya. Astagfirullahaladzim.
Ini kenapa kok pindah? Ini kolomnya kita, nah, kolomnya hanya ada ini kan tadi kita sesuaikan. Nah, oke, ini data yang murni seperti angka. Murni seperti angka, kita cek di sini tadi. Nah, kayak gini. Maka kalau kita lakukan klasifikasi dengan metode decision tree, tidak semuanya akan tampil. Ya, tidak semuanya akan tampil. Ya, tidak semuanya akan tampil. Kayak gini, misalkan D3. Oke, muncullah tree-nya, nanti akan muncul tree. Nah, kayak gini, tree-nya nggak seberapa bagus. Nah, kayak gini, ini tree-nya. Nah, kayak gini, nggak seberapa bagus. Ini rule, rule itu didapatkan dari tree-nya. Seberapa bagus. Kita cek hasil akurasinya, yaitu 77%. Nah, gimana kalau datanya kita rubah dulu? Kita cek data ini tadi yang sudah saya konversi. Nah, ini kita rubah dalam bentuk CSV karena untuk WK itu bisa dibaca kalau menggunakan CSV. Misal ini saya simpan dengan variabel, nah, dengan nama file iris konversi dengan ekstensi CSV ya. Iris konversi. Sudah. Kita baca sekarang, kita bandingkan. Kalau kita menggunakan data yang kayak gini, ini tadi murni data angka. Nah, kita menggunakan data tidak angka, apakah sama hasilnya? Jelas tidak sama ya. Ini tadi kita cek ya korelasinya. Korelasi itu berarti hubungan dari hasilnya. Itu nilainya 77,3%. Gimana kalau datanya kita rubah yang hasil konversi tadi, kita cek ini iris konversi sudah, nah kayak gini ya. Terus kita klasifikasi, kita pakai metode. Nah, ini metodenya, oh ya tetap sama ya, M54 tidak tampil, AD3 juga tidak tampil. Oke, tidak apa-apa, kita ambil yang ini apa D3, kita klik. Nah, hasil akurasinya oh sama 74%, malah lebih rendah. Tapi tree-nya bagaimana? Nah, ini tree-nya lebih lebih bagus, nggak banyak kayak tadi. Ini kalau kita cek tree-nya, kita tampilkan, nggak tampil. Visualisasi tree-nya tidak tampil. Tidak apa-apa. Ini bisa dibuat tree. Cara membuat tree-nya berarti ini saya print screen dulu. Kita taruh di Paint. Kita taruh di Excel-nya. Saya cara membuat tree-nya, bentar ini saya cropping dulu ya biar enggak terlalu. Nah, ini hasil tree-nya, akurasinya memang lebih rendah dibandingkan yang tadi, tapi ini tree-nya lebih ini ya, apa lebih lebih mudah mengimplementasikan karena tidak terlalu panjang. Sudah saya crop dan tidak terlalu panjang. Sudah, cara membuat tree-nya, maka yang di sini yang atas sendiri itu bentuknya adalah elip. Elip ini isinya variabel ini, variabel petal length. Petal length. Petal length ini
Kan ada dua value, yaitu pendek sama panjangnya. Berarti ada arahnya ke kiri dan kanan. Ingat, tree itu enggak ada garis panah. Jadi tree itu hanya, nah, kayak gini. Enggak ada garis panah ya. Kalau sama membuatnya menggunakan garis panah itu berarti salah. Tree enggak ada arah panahnya. Udah. Ini adalah tree-nya. Nah, ini diisi apa? Isinya sesuai dengan value. Value itu apa? Yaitu tadi batang length pendek. Pendek. Terus beta length panjang. Maaf. Nah, saya tambahkan. Ini panjang. Nah, terus isinya berikutnya di sini apa ya? Sesuaikan di sini sepal weight. Di sini sepal weight itu ada dua value juga, yaitu lebar sama sempit ya. Kita buat sepal weight elip lagi. Nah, masih elip. Saya rubah. Ini cara membuat tree-nya ya. Isinya sesuai value di sini. Sepal weight. Sepal weight. Sepal weight ini ada lebar dan sempit. Ya, kita sesuaikan. Lebar sempit. Nah, kayak gini. Satunya juga sama ke sini. Ada dua value. Kalau nanti saya kurang bagus hasil membuat tree-nya ya, mohon dimaklumi karena memang saya nggak menggunakan alat. Harusnya kalau metodenya nggak ID3 nanti bisa memunculkan tree-nya. Dan ini harus sejajar ya, karena ini satu level. Nanti juga harus sejajar satu level. Kalau nggak muat gimana Bu? Ya kita sesuaikan. Kita sesuaikan. Ini juga sepal length. Di sini berarti sepal length. Elip lagi. Kotak itu kalau sudah menunjukkan hasil akhir ya. Kotak itu kalau belum hasil akhir enggak ini enggak boleh, kotak masih elip. Sepal length. Sepal length G T H. Oh maaf. Yang besar makanya enggak. Terus saya tampilkan dalam bentuk kayak gini. Nah, udah. Ini satu sejajar itu berarti memang satu level ya, karena kalau tree itu ada level-levelnya. Terus disesuaikan ini value-nya apa? Kalau sepal width di sini value-nya lebar sama sempit. Tambahkan di sini. Lebar. Oh, maaf. Kurang ini belum tekan tadi. Sempit. Terus sepal length juga sama, ada pendek sama panjang. Saya tambahkan garisnya dulu. Nah, ini satu level. Harus dikasih petunjuk bahwa ini adalah level yang sama. Cara membaterainya ya. Kalau ID3, nah, isinya menyesuaikan di sini. Ingat ya, di sini sepal length, maaf sepal length, sepal width lebar sama dengan sentosa. Nah, sepal length lebar sama dengan sentosa. Nah, ini sudah output, sudah output berarti kotak. Dah, dapatlah kotak. Ini satu rule berarti. Terus saya perbaiki warnanya. Nah. Berarti kelas setosa. Nah, berhubung di sini yang sepal width sempit, nah di sini ada tambah lagi petal width. Berarti di sini elip tidak boleh, kotak kayak gini. Kotak ini kalau sudah output. Nah, berarti ini tambahkan elip dulu.
Ini pilihannya apa? Ini ya, sepal wet sama dengan sempit. Di sini adalah petal wet. Petal wet. Petal wet ini ada dua value, yaitu lebar sama sempit. Ya, kita buat garis dua. Lebar sama sempit. Kalau enceng ya mohon maaf ya, karena memang ini ada lagi nanti biar enggak ke ini. Nah, di sini lebar sama sempit ya, maka di sini ditulisi lebar, terus di sini sempit. Terus ingat di sini sudah output seterusnya sama vertikal, berarti kasih kotak. Kotak. Nah, kotak ini berarti sudah selesai. Ini juga kotak. Nah, kalau kotak itu mengartikan dia sudah selesai. Jadi room-nya sudah tidak ada lagi ke bawah. Jadi ini sudah terakhir. Isinya apa? Di sini petal wet sama dengan lebar, berarti setosa. Nah, terus kalau yang ini, maaf ya, ini kebalik, ini versi color. Petal wet lebar berarti versi color. Yang ini kelasnya sama dengan setosa. Oh, nggak bisa. Ini kenapa? Kelas sama dengan setosa. Nah, ini ya rule petal length sama dengan pendek ke bawah ini sudah selesai sampai ini. Berikutnya di sini kita selesaikan yang sebelah sini. Petal length sama dengan panjang sama petal length sama dengan ini ya, petal length sama dengan panjang, kemudian sepal length sama dengan pendek dan panjang ini kita tulis. Nah, ini nanti masih ada ke bawah, jadi ini satu level. Dan nanti mungkin penataan saya kurang rapi ya, jadi ini adalah cara membuat tree-nya. Nah, sedangkan untuk membuat rule-nya, saya sarankan tree selesai maka berikutnya dari kiri dulu. Ini saya selesaikan dulu aja biar kelihatan tree-nya benar-benar kelihatan murni tree. Ini sambil saya geser karena saya nggak kelihatan juga yang sebelah kiri. Sepal length sama dengan pendek. Saya copy. Biar nggak nulis bolak-balik. Oke. Sepaleng sama dengan pendek. Sepaleng sama dengan panjang. Sepaleng sama dengan pendek. Di sini ternyata masih ada suatu variabel lagi yaitu petal width. Berarti ini saya copy. Nah, satu level ya, petal width, terus ke bawahnya petal width itu ada sempit dan lebar. Saya copy juga. Ini mungkin penataannya kurang bagus ya. Sempit. Tinggal lagi saya copy ini. Ini satu level ya, makanya saya buat kayak gini penataannya. Benar-benar. Nah, lebar.
Terus kotaknya, petal width sama dengan sempit, yaitu versi color. Ini saya copy. Ini satu level. Terus petal width sama dengan lebar, berarti versi color juga. Nah, kalau sama kayak gini, maka kita bisa menggunakan OR. Jadi kondisi AND sama OR itu tergantung ini ya. Tergantung kayak gini, nah kayak gini. Jadi nanti caranya membuat rule-nya nanti saya tunjukkan kalau sudah selesai. Kita lanjut dulu. Masih belum selesai. Tadi sepalai panjang, di sini kan ada petal width sempit sama petal width lebar. Petal width sempit sama petal width lebar ini kita copy. Terus saya sebelah kiri yang sempit aja biar enggak, kan ini butuh melebar lagi yang bawah ini, perlu yang paling bawah ini, yang ini enggak perlu melebar, otomatis kita selesaikan sempit. Nah, ini satu level sehingga harus dibuatkan sejajar, sebisa mungkin sejajar. Kalau ini masih kurang sejajar ya harusnya sejajar. Sempit. Nah, versi color. Terus berikutnya ini satu level di sini petal width sama dengan sempit. Nah, petal width sama dengan lebar satunya. Kalau lebar, kondisi lebar di sini ada tulisan ada lagi sepal width, berarti buat lagi. Nah. Kita ada lebar dan sempit juga, copykan. Ini sudah beda level ya dengan yang ini. Ini satu level. Nah, berikutnya ini. Nah, nggak kelihatan ya. Tadi karena memang saya belum geser. Bentar, saya geser dulu. Lebar Virginica, sempit juga Virginica. Cat pindah copy paste. Sempit. Nah, kelasnya adalah Virginica. Saya copy, saya rubah nanti. Sini. Sini. Stop lagi. Versi ini sudah selesai. Ini cara membuat tree-nya. Nah, kalau ID 3 memang nggak tampil ya, nggak tampil tree-nya. Sehingga kita harus buat tree kayak gini. Nanti yang C4.8 itu artinya C4.5 itu nanti bisa menampilkan tree-nya. Nah, ini untuk membuat rule-nya bagaimana? Rule yang pertama, saran saya dimulai dari kiri. Kiri, kemudian kiri, dan seterusnya. Di rule nomor 1, ini kalau saya tulis rule-nya, jika petal sama dengan pendek n, jadi operatornya n, sepal width sama dengan lebar, then
kelas sama dengan setosa. Rule nomor satu. Rule nomor dua berarti ini. Terus? Maaf ya. Rule nomor dua. Ini diperhatikan karena peta length ini dengan peta length ini sama ya. Jadi di sini ada peta length, ini juga ada peta length. Oh maaf, beda ya. Peta length ini peta width. Maaf, maaf beda. Jadi tetap harus buat rule-nya operatornya n if jika peta length length sama dengan pendek n sepal width sama dengan sempit n petal width sama dengan lebar dan kelas sama dengan versi color. Ini cara membuat rule-nya. Nah, selanjutnya dari rule ini bisa diimplementasikan ke program. Program. Cara mengimplementasikan ke programnya, ya rule ini yang kita rubah ke situ, ke codingnya. Nah, sedangkan untuk membuat metode yang C4.5, nanti saya terangkan lagi. Akan tapi ini sudah selesai. Untuk membuat tree dan rule-nya seperti ini langkahnya. Jadi ini tree-nya, kalau saya tampilkan semua, nah, ini tree-nya. Ini. Nah, sedangkan rule-nya yang ini. Cara membuat rule-nya seperti ini. Jadi, sebisa mungkin kita membuat variabelnya ini ya, elips. Jadi, kalau elips itu artinya variabel belum selesai. Kalau kotak baru selesai. Oh, mohon maaf, ini ada yang keliru ya. Nah, ada yang saya salah. Nah, ini bukan sepal length. Nah, jadi, mungkin saya ada yang kelewatan, ada yang kurang konsentrasi. Sepal width ini. Nah. Nah. Seperti ini. Jadi, sambil saya cross-check ulang. Nah. Kayak gini ya. Disesuaikan. Jadi, cara membuat tree-nya dari sini. Ini sebenarnya juga bisa langsung dibuat rule-nya. Ya, langsung bisa dibuat rule-nya. Cara membuat rule-nya ya langsung if jika peta length sama dengan pendek and sepal width sama dengan lebar then sentosa. Lagi, peta length sama dengan pendek and sepal width sama dengan sempit and peta width sama dengan sempit then sentosa. Kayak gitu. Dan seterusnya. Jika penjelasan saya masih kurang jelas, monggo silakan dikomentari. Mau tanya apa? Selagi saya paham caranya, maka saya akan membalas. Terima kasih. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.